kita telah menggariskan beberapa program untuk menangani masalah miskin tegar di kalangan orang asli. Yang pertama, program pembangunan usahawan orang asli, yang mana program ini melibatkan penyediaan geran bantuan usahawan, geran bantuan koperasi dan penyediaan kursus dan latihan bimbingan. Sasaran utama program ini adalah meningkatkan 30% pendapatan usahawan orang asli dan kemahiran keusahawanan mereka. Yang kedua, program ladang masyarakat orang asli, yang mana projek tanam semula komersial bagi komoditi getah, kelapa sawit dan koko. Pelaksanaan projek adalah dengan kerjasama RISDA dan PELKRA untuk penerima manfaat seramai 2,196 orang peserta bagi tahun 2023. Seterusnya, JAKUA juga telah bekerjasama dengan ICU, iaitu mengintegrasikan data orang asli di sistem e-Kasih. Dan yang akhir sekali ialah program inisiatif pendapatan rakyat, IFRPR. Melalui program ini yang bermula pada tahun 2022, seramai 1,439 isi rumah masyarakat orang asli mendapat pendapatan tambahan sekiranya dilaksanakan secara sistematik dan berterusan